Assalamualaikum, halo Besti, apa kabar? Semoga baik ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Faiza mau cerita tentang liburan Faiza ke salah satu tempat wisata di Jakarta Utara, yaitu Pantai Karnaval Ancol. Yuk Besti, temenin Faiza main di pantai. Setelah sewa tiket dan taruh barang, kita beli mainan dulu Besti. Abi Bunda siap-siap dimintain mainan ya. Waduh, oke deh. Tapi kalau sudah selesai main, harus disimpan yang baik ya. Siap, mainan cek, oke. Saatnya main di pantai. Aduh, pasirnya panas, Besti. Wajar, Fai. Ini kan jam 1 siang. Pasirnya menyerap panas dari matahari. Oh, gitu ya, Bun. Ya udah, aku nyemplung aja ke air aja deh. Karena ini pertama kalinya Bim ke pantai, Bim belum berani main air, Besti. Jadi, sementara Faiza dan Naya sudah nyemplung ke air, Bim masih seru main di pasir sambil belajar sensory play di alam terbuka. Mantul! Alhamdulillah, setelah ah dibujuk rayu sama Abi, akhirnya Bim mau juga main di air. Oh iya, di sini banyak kulit kerang, Besti. Aku dan Naya lomba ngumpulin kulit kerang. Ih, lucu-lucu banget ya kulit kerangnya. Dari yang kecil sampai yang agak besar gitu. Wih, Faiza, kenapa itu kakinya ditimbun sama pasir? Lagi cosplay jadi putri duyung, Bunda. Wih, seru banget. Kreatif kamu, Kak. Pastilah aku kreatif. Alhamdulillah. Bun, pantainya bersih ya, gak ada sampah. Iya, Faiza. Ini karena pengunjungnya tertib, Kak. Dan juga ada petugas kebersihan yang rutin berkeliling. Selain membersihkan pantai dari sampah, petugas ini juga menutup lubang galian bekas main pengunjung. Tujuannya agar gak ada pengunjung yang terluka akibat jatuh ke lubang. Makasih ya, Pak Petugas. Besti, selain main air dan pasir, juga bisa naik perahu keliling Pantai Ancol. Angin pantai yang bertiup kencang cocok banget buat main layangan, Besti. Kalau gak bawa layangan, jangan khawatir, Besti. Ada pedagang layangan kok. Karena ini pantainya dangkal, Besti, gak bisa nyelam ya. Cuma bisa pura-pura berenang kayak aku. Wow,
Wah, kakak Fai dan Nai slow motion ala-ala bintang film ya? Lucu banget, seru. Karena keasikan main, gak terasa besi, ternyata sudah jam 3. Saatnya bersih-bersih. Nah, kalau mau bersih-bersih, di sini ada toilet gratis, Besti. Letaknya di balik pagar besi pembatas itu tuh. Setelah bersih-bersih, kami balik ke tempat sewa tikar buat makan dan sholat asar, Besti. Istirahat dulu sebelum lanjut jalan-jalan. Ada yang rewel minta beliin topi, Besti. Akhirnya Abi ngalah deh dan beliin topi buat mereka. Setelah makan dan istirahat, saatnya jalan-jalan sore menikmati sunset di Ancol. Masya Allah, cantik banget, Besti. Wah, pantainya makin rame, Besti. Makin sore, makin rame. Mungkin karena sudah nggak terlalu panas ya. Selain bermain pasir di pantai, Besti juga bisa sewa skuter listrik. Tuh, lihat tuh, banyak banget yang main skuter listrik. Setelah sholat maghrib, kami lanjut jalan-jalan menyusuri jembatan. Sudah gak banyak aktivitas di jembatan. Tapi pantainya masih rame. Pengunjungnya asik menikmati langit yang Masya Allah cantik banget. Aduh, itu Faiza kenapa digendong tuh? Nainya sampai ngerengek tuh minta digendong juga. Kayaknya mereka pada kecapean, Besti. Jadi minta digendong deh sama Abi. Bim hebat, masih lincah dia lari-larian. Nggak minta gendong kayak kakak-kakaknya. Mantap, Bim. Alhamdulillah, setelah puas main di pantai, kami mau pulang dulu, Besti. Terima kasih sudah nemenin Faiza berlibur kali ini. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Faiza, be nice and be happy. Bye-bye. Thank you.